Mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun saat ini anda berada, selamat berjumpa kembali pada program tutorial televisi Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang menjadi kajian dalam mata kuliah Pbin 4327 Psikolinguistik. Tutorial TV kali ini bertujuan membantu anda dalam memahami materi dalam buku materi pokok mata kuliah tersebut. Topik yang akan dibahas dalam program ini adalah perkembangan bahasa pada anak. Topik tersebut terdapat dalam modul 4. Tujuan setelah mempelajari program ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan perkembangan bahasa anak dalam pemerolehan bahasa kedua. Mahasiswa Universitas Terbuka yang budiman Perkembangan bahasa pada anak meliputi tahap pemerolehan bahasa pertama atau B1 dan tahap pemerolehan bahasa kedua atau B2. Nah, mahasiswa UT yang berbahagia, terdapat ciri proses pemerolehan bahasa kedua atau B2, yaitu: satu, pembelajar menyadari terjadi proses pemerolehan bahasa kedua. Kedua, pembelajar mendapatkannya di bangku sekolah dan waktunya lebih terbatas dan sempit. Ketiga, pemerolehan bahasa kedua umumnya didorong oleh motivasi instrumental, yaitu mendapatkan nilai baik dan menghindari rasa malu. Keempat, pemeroleh bahasa kedua sering sudah melewati periode kritis. Periode kritis adalah saat piranti internal kebahasaan yang ada pada otak manusia sebagai pembelajar bahasa berada pada kondisi siap sempurna menerima pembelajaran bahasa. Periode atau masa kritis ini diperkirakan bermula pada usia 4 dan berakhir pada masa remaja. Kelima, pemerolehan bahasa kedua sering berlangsung dengan pajanan Media dan alat bantu pembelajaran tiruan atau artifisial, sedangkan yang keenam, pemerolehan bahasa kedua cenderung tertata dan terencana dengan rapi. Menurut Baraja, dalam jurnal pendidikan humaniora dan sains, dengan judul "Memperkenalkan Pemerolehan Bahasa Kedua", terdapat enam faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua dan perlu diperhatikan secara cermat yaitu satu tujuan, kedua pembelajar, ketiga pengajar, keempat bahan ajar, lalu kelima metode dan enam faktor lingkungan. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, mengenai pemerolehan bahasa kedua ini, ada beberapa faktor lagi yang tidak kalah penting yang mempengaruhi selain faktor-faktor yang telah diungkapkan tadi. Hal tersebut adalah usia dan pemerolehan bahasa kedua, intelijensia dan pemerolehan bahasa kedua, kepribadian dan pemerolehan kedua, dan yang terakhir adalah pengambilan risiko dan pemerolehan bahasa kedua. Baiklah, mahasiswa, dalam kaitannya dengan usia atau umur dan pemerolehan bahasa kedua. Secara alami, kelompok anak-anak lebih unggul daripada kelompok belasan tahun atau dewasa. Mengenai hal ini, Snow dan Hofnagel Hall dalam Baraja menunjukkan bahwa pembelajar bahasa kedua usia belasan tahun kira-kira 12 sampai 15 tahun paling cepat memperoleh bahasa dibandingkan dengan pembelajar anak usia 6 sampai 10 tahun dan pembelajar dewasa di atas 15 tahun. Mahasiswa sekalian, faktor yang kedua adalah intelijensia dan pemerolehan bahasa kedua. Pengamatan IQ atau intelijensia selalu dikaitkan dengan tujuan pengukurannya berkaitan dengan pemerolehan B2. Namun, jenis intelijensia pun bermacam-macam. IQ atau intelijensia seseorang dibedakan ke dalam intelijensia, kebahasaan, berpikir secara logis dan matematis, spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, dan intrapersonal. Nah, kaitannya dengan pemerolehan bahasa kedua adalah potensi kemampuan seseorang, setidaknya dapat diamati dengan intelijensia kebahasaannya sebagai masukan utama. Selain itu, intelijensia musikal dapat mendukung memberikan penjelasan kemampuan seseorang menerima dan melafalkan intonasi-intonasi bahasa. Demikian pula, intelijensi interpersonal dapat mendukung penjelasan apakah pembelajar yang bersangkutan mempunyai potensi untuk berkomunikasi atau tidak. Para mahasiswa yang berbahagia. Faktor ketiga yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa kedua adalah kepribadian dan pemerolehan bahasa kedua. Masyarakat beranggapan bahwa anak yang berkepribadian ekstrovert cenderung lebih berhasil dalam usaha pemerolehan B2-nya daripada anak yang introvert. Anggapan masyarakat tersebut didasarkan pada rasionalisasi bahwa anak yang ekstrovert lebih mudah bergaul lebih mudah menyesuaikan diri dan memiliki bakat bahasa yang lebih tinggi. Kepercayaan masyarakat seperti itu belum didasari oleh hasil penelitian yang mantap. Walaupun demikian, ada sebagian ahli menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara ekstroversi atau introversi dalam pemerolehan B2. Faktor keempat adalah pengambilan risiko. Dan pemerolehan bahasa kedua, pembelajar bahasa kedua yang memiliki keberanian untuk mencoba mempraktikkan materi yang diperolehnya meskipun sering melakukan kesalahan. Jenis pembelajar tersebut termasuk jenis pembelajar yang suka mengambil risiko. Secara teknis, Eli dalam Baraja menyusun indikator pembelajar yang suka mengambil risiko, yaitu tidak ragu mengambil unsur kebahasaan. Yang baru saja dipajankan kepadanya memiliki kemampuan keras menggunakan pola-pola yang dianggap rumit, berani mengutarakan isi hatinya meskipun sangat mungkin membuat kesalahan, kemudian cenderung berlatih dahulu secara perlahan sebelum berlatih secara keras. Mahasiswa Universitas Terbuka yang budiman berkaitan dengan pemerolehan bahasa kedua ini perlu pula diperhatikan dua hal dalam belajar bahasa, yaitu belajar bahasa merupakan usaha individual dan guru sebaiknya menempatkan diri sebagai mitra pembelajar. Nah, mahasiswa universitas terbuka dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah tutorial mata kuliah Pebin 4327 Psikolinguistik dengan topik Pemerolehan bahasa kedua ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar, sukses selalu menyertai Anda.